Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Bi niyatil qabul du'a min kulli su'il wa ma'mul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'ina bi qira'at kitab bidayatil hidayah lil imam hujjatil islam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali ala ma nawabihi salaful salih wa ala ma nawabihi muallifuhu wa ala ma nawabihi sayyidi wa sanadi syekh masyarru al-zul Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد جماعة kaum muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah di kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada kesempatan yang berbahagia dan baik ini kita kembali dipertemukan dalam sebuah kegiatan yang mulia, agenda yang baik, dan kita manfaatkan segala nikmat yang Allah berikan pada detik ini untuk sama-sama istiqamah di jalan Allah. Kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan kita melanjutkan rutinan kita malam Selasa kembali mendengarkan nasihat dari imam, seorang imam agung, imam yang besar, berilmu dan termasuk di antara pembesar-pembesar orang-orang saleh, yaitu Imam Al-Ghazali, yang bahkan dalam sebuah mimpinya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Nabi Musa ini pernah dilihat beliau di alam mimpinya, bukan Nabi Musa, Imam Al-Ghazali ini pernah dilihat beliau, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, di dalam mimpinya. Di saat itu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili melihat di mimpi itu ada Rasulullah dengan Nabi Musa alaihi salam. Ada Rasulullah dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, wahai Rasulullah, engkau melihat, engkau pernah bersabda, ulama'u ummati ka'anbiya ibani Israel. Ulama dari kalangan umatku itu setara dengan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Tolong berikan satu contoh saja, siapa tokoh yang bisa ditampilkan di hadapan saya. Ini di dalam mimpi ceritanya, Nabi Musa bersatu dengan Nabi Muhammad. Maka kemudian Nabi memanggil Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali yang kita baca kitabnya ini. Datanglah Imam Al-Ghazali duduk di antara dua nabi, di antara Rasulullah dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, wahai lelaki, siapa namamu? Kamu punya nama siapa?
Kemudian Imam Al-Ghazali menyebut nama saya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nabi Musa berkata, "Wahai lelaki, aku bertanya namamu. Kenapa kamu sebut nama bapakmu, nama kakekmu? Tidak perlu. Saya hanya bertanya namamu saja. Tidak usah binnya disebutkan." Terdiamlah Imam Al-Ghazali dalam mimpi itu. Sesaat setelahnya beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perlu saya jawabkah atau saya beradab saja dengan diam?" Nabi katakan, "Bal ajib." Jawab. Jawab. Jangan hanya diam. Dijawablah oleh Imam Al-Ghazali, "Wahai Nabi Musa, ingatkah engkau di saat engkau berada di Bukit Tursina di Mesir, saat engkau telah menyelesaikan pertapaan atau beribadah selama 40 hari di atas Bukit Tursina untuk dapat berkomunikasi dengan Allah? Lantas di dalam Al-Quran dikisahkan komunikasimu antar dengan Allah itu. Allah berfirman, 'Wama tilka biyaminika ya Musa.' Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Ini di dalam surah Thaha juz 16 ada. "Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Kita perhatikan apa yang ditanya oleh Allah. Apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa menjawab, "Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra." Ya Allah, ini tongkat saya. Saya gunakan untuk bersandar, saya gunakan untuk mengembala kambing-kambing saya, dan saya gunakan untuk manfaat yang lain. Kembali lagi Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai Nabi Musa, yang ditanya Tuhan apa? Apa yang ada di tangan kananmu? Kenapa lantas ada bahasa kambing di sana? Ada bahasa digunakan untuk sandaran, digunakan untuk manfaat yang lain?" Allah hanya bertanya satu saja, "Apa yang ada di tangan kananmu?" Seharusnya engkau menjawab, "Ini tongkat saya." Titik, enggak usah dilebih-lebihkan. Imam Nabi Musa, "Ya Rasulullah," mengakui, "Ya Rasulullah, benar bahwa apa yang engkau sabdakan itu ulama dari kalangan umatku setara dengan nabi-nabi di zaman Bani Israel, dengan Imam Al-Ghazali sebagai contoh." Nah, itu diceritakan oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili di mana beliau bermimpi melihat Rasulullah dengan kejadian seperti itu, dan itu merupakan sebuah kemuliaan yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Kita kembali pada materi kita, dan telah kita selesaikan dosa ketiga dari lidah, yaitu menggibah, menggosip, menyebutkan orang lain secara tertentu dengan kekurangannya, menyebutkan kekurangan orang muslim tertentu di belakangnya. Nah, itu adalah makna daripada ghibah. Artinya ghibah ini termasuk dosa yang besar dan termasuk dosa sesama makhluk, yang juga cara bertaubatnya pun besar pula. Dan cara apabila kita mampu menahan diri kita dari menggibah, maka Allah akan menutupi segala aibnya kita sebagaimana kita menutupi aib orang lain. Artinya sekalipun benar aib itu, tidak boleh juga disebutkan secara tertentu, disebutkan secara rinci bahwa si fulan ini punya kekurangan seperti ini. Jangan. Nah, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan, kalau kamu mau tahu buruknya ghibah itu, maka lihatlah bagaimana keburukan orang yang orang miliki, dan mereka tidak mampu untuk melepaskan diri dari keburukan tersebut. Lantas kamu yang tahu keburukan itu membicarakannya di belakangnya dia. Kira-kira kalau kamu yang jadi dia, mau enggak seperti itu? Kita tidak mau. Kalau kita tidak mau, maka begitu pula dengan orang lain. Lebih baik kita tutup.
Ya tentu saya ulang lagi, berkali-kali saya ulang bahwa ini apabila tidak menyangkut kebaikan yang bersifat luas. Kalau misalkan dia berbuat buruk yang dapat merugikan banyak orang, maka tidak ada alasan untuk diam, tapi sampaikan, tunjuk orangnya, ini penipu, hati-hati. Itu bukan lagi sebagai ghibah, atau sebutlah ghibah, tapi ghibah yang halal. Jadi ada ghibah syar'i, ghibah halal. Kita masuk pada dosa yang keempat dari lidah kita ini. Kalau saya boleh simpulkan lagi Pak, sebelum kita lanjut, separuh pertama ini adalah, separuh pertama dari kitab ini itu membahas tentang hubungan baik kita kepada Allah, bagaimana menjalin hubungan yang baik kepada Allah. Separuh akhir itu bagaimana kita menjalin hubungan yang baik kepada Allah melalui hubungan sesama masyarakat. Jadi sebetulnya itu aja ringkasan dari kitab ini. Kalau kita mau sampai pada kesempurnaan ibadah, maka yang harus kita perbaiki adalah dua hal. Hubungan yang baik kepada Allah dalam ibadah murni untuk Allah, dan ibadah kepada Allah tapi bentuknya sosial, masyarakat, sesama makhluk. Itu adalah perangkat yang bisa menyampaikan kita pada kesempurnaan ibadah. Kemudian yang keempat, kita masuk dosa mulut yang keempat. Ar-rabi'u yang keempat, al-mira'u wal jidal. Berdebat. Ini berdebat ini saya punya pengalaman pribadi. Jadi saya mau banyak berbicara diri saya aja di sini. Al-mira'u wal jidal, berdebat. Dosa juga. Tapi dosa yang bagaimana? Kapan debat itu berdosa? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, selagi tidak menghilangkan kewajiban atau menyia-nyiakan sebuah urusan yang wajib, kalau kita tidak debat maka ada hal wajib yang yang hilang, yang rusak, yang dilanggar, maka tidak boleh tidak berdebat, wajib untuk berdebat. Atau kalau misalkan ingin menampilkan keburukan yang sifatnya luas, sifatnya luas, kalau kita diam saja tidak mengkritik, tentu kalau kita mengkritik maka maka hasilnya kita akan kembali disanggah oleh orang. Inilah yang disebut dengan debat. Debat, kita mengkritik pasti nanti ada lagi jawabannya. Kita berikan ini nanti ada lagi sanggahannya. Itu namanya berdebat. Nah, kalau misalkan hal itu berkaitan dengan kebaikan orang banyak, maka wajib untuk kita berdebat. Tidak boleh kita diam saja. Ya, ar-rabi'u yang keempat, al-mira'u wal jidal, berdebat, wa munaqasyatun nas dan berdiskusi dengan orang fil kalam dalam sebuah pembahasan. Nah, itu bahasa lain dari berdiskusi atau berdebat. Maksudnya berdebatnya, kalau diskusi kan dalam bahasa Indonesia ya kita bertukar pikiran, bagus maknanya, positif. Tapi kalau di sini debat itu memang, nah ini juga tidak semua, tadi yang saya sampaikan, tidak semua debat itu tercela. Dalam berkomunikasi dengan orang lain ada tiga jenis ya. Ada namanya al-munadharah, ada namanya al-mujadalah, ada namanya al-mukabarah. Ini yang saya pelajari di saat kita belajar ilmu tentang debat. Jadi Islam pun ada konsep tertentu tentang bagaimana kita berdebat dengan baik. Salah satu kitab yang kami pelajari adalah kitab Al-Ma'unatu fil Jadal, karangannya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Di situ lengkap, selengkap-lengkapnya. Kalau orang menjawab dengan ini, maka kita jawabnya dari sisi yang ini. Kalau dia menjawab lagi dengan sisi yang lain, maka kita jawab lagi dengan satu yang berbeda. Itu semuanya ada. Kita belajar itu, Pak. Ada itu.
Nah, jadi ada namanya al-mujadalah, al-munadharah, al-mukabarah. Kalau al-munadharah itu adalah yang bagus. Dia di situ berdiskusi, berdebat, tujuannya untuk menampilkan siapa yang benar. Maksudnya untuk mendapatkan kebenaran. Debat yang terjadi adalah untuk menghasilkan sebuah kebenaran. Dan peserta debat pun juga memang niatnya adalah untuk mencari ilmu, menambah informasi. Itu namanya munadharah. Dan itu baik, itu tidak apa-apa. Seperti kita di pesantren ada namanya musyawarah. Ya, musyawarah dalam pesantren kami dulu ya berdebat juga. Tapi debat di situ memang ditujukan untuk menambah pemahaman, meluruskan kesalahan dalam memahami kitab-kitab yang membahas tentang isu keagamaan. Nah, itu munadharah. Ada lagi namanya al-mujadalah. Al-mujadalah ini sama juga diskusi, sama juga debat, tapi yang ingin dihasilkan adalah bagaimana mendiamkan musuh. Wah, pokoknya aku berdebat dengan dia ini bagaimana dia bisa diam. Itu namanya mujadalah. Yang paling buruk, yang jelek adalah yang ketiga, al-mukabarah. Mukabarah kalau di bahasa Indonesia kan saling menyombongkan diri. Tapi ya bentuknya debat juga. Sombong dalam bentuk debat. Jadi kita bertukar ilmu, bertukar argumentasi hanya untuk menampilkan bahwa aku ini berotot, tahu lah kamu. Itu mukabarah namanya. Ingin menampilkan otot saja. Ingin menampilkan keilmuan. Ingin menampilkan kekayaan wawasan. Itu yang tidak baik. Itu yang tidak baik. Dan itulah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan dosa, di antara dosa mulut, yaitu berdiskusi. Oh, dulu saya ini mulai tahun 2008 saya suka sekali ini debat begini. Memang niat saya bagaimana caranya agar mendiamkan orang. Jangan macam-macam. Kalau dulu ngarannya masih dulu, padahal belum terlalu juga hebat baca kitab nih, belum terlalu cerdas juga. Cuma karena di satu sisi juga dengan adanya debat waktu itu, saya bisa melatih kepiawaian untuk membaca kitab kuning. Jadi salah satu juga jasa besar saya untuk bisa membaca kitab Arab gundul tidak berharokat ini adalah debat dulu. Tahun 2008 kitab 10 jilid, 8 jilid, 6 jilid saya beli hampir 5 juta beli deh. Dibaca semua dan tidak dibaca semua. Jadi apa yang ada, apa yang berkaitan dengan isu. Dulu saya suka berdebat dengan bubuhan Wahabi Salafi. Wahabi yang tidak mau toleran. Jadi dulu masalah tahlilan. Oh, tahlilan menurut Imam Muslim begini. Saya beli kitab Imam Muslim. Saya beli matannya, ada satu jilid. Saya beli syarahnya 10 jilid. Beli loh. Berapa harga? 2 juta. Biarin. Beli 2 juta. Dibacakah semua? Enggak dibaca semua. Untuk ngecek saja argumentasinya dia. Betul enggak itu? Saya dulu gitu. Wah, buka. Apalagi tafsir Ibnu Katsir. Wah. Beli tafsir Ibnu Katsir. Dulu biasa beli di Banjarmasin. Tafsir Ibnu Katsir, beli lagi tafsir Ibnu Katsir. Periksa bahwa ada pendapat Imam Ibnu Katsir yang mengatakan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa pahala bacaan Al-Qur'an tidak sampai apabila ditujukan kepada mayit. Wah, saya buka nih. Oh, ya betul ada. Betulan. Tapi ada sanggahannya. Sanggahannya ada di dalam kitab Imam Ar-Ramli Hasyiatul Kabir, ada juga di dalam kitab Asnal Matalib. Itu tidak main-main, 10 jilid. Beli lagi, cek, oh ada. Ini makna dari ungkapan Imam Syafi'i bahwa tidak sampai. Ternyata tidak sampainya tidak berhenti di situ titiknya, tidak ada, itu koma baru.
Itu hanya koma, tidak sampai apabila tidak disampaikan dengan doa arwah. Allahumma arsil wa balligh wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'adzim, itu kan? Wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min qawlina subhanallahi wa bihamdi. Itu kalau tidak dibaca doa arwah, maka Imam Syafi'i menyebut tidak sampai pahala bacaan Quran kita, pahala tahlil, pahala tasbih, salawat kita, tidak sampai. Kecuali kalau kita membacanya di samping kuburan langsung, maka walaupun tidak disampaikan dengan doa arwah sudah sampai. Beli lagi kitab itu, sampai saya punya kitab digital Maktabah Syamilah. Nah, disitulah bisa hemat sedikit beli kitab. Maktabah Syamilah itu isinya 5.000 kitab dalam satu aplikasi. Sekali klik, 5.000 kitab. Wah, di sini aman sekali. Duitnya tidak langsung habis. Itu cukup membantu sekali. Pokoknya hitung-hitung tahun 2008 itu ya hampirlah 10 juta habis. Masalah kitab aja. Jadi kitab itu dipajang itu aja. Apa mau dicari? Ya waktu itu yang dicari hanya untuk mengkonfirmasi apakah betul nih pendapatnya imam ini. Jadi dibeli. Sampai satu lemari. Habis lemari. Ya di satu sisi debatnya tidak baik karena niatnya tidak bagus, tapi di sisi lain melatih juga. Melatih kita untuk baca. Jadi saya SMA sudah bisa baca kitab. Ya alhamdulillah. Yang diingat-ingat lucu juga. Oh, dulu debat terus. Sampai ada yang menyebut orang tahlilan itu syirik semua itu. Waduh. Saya bilang kalau tahlilan disebut syirik ini mungkin 80% orang Indonesia ini syirik semua nih. Karena semuanya melakukan tahlilan. Anggaplah orang NU kan. Berapa banyaknya orang NU ini yang tahlilan nih. Wah. Kalau yang tahlilan disebut syirik, syirik semua ini. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Saya diblokir. Ya sudah selesai. Selesai urusan. Habis kisahnya. Sampai dulu pernah ditegur juga senior. Jangan tapi ketujuh berdebat. Nah, dulu saya tidak mau saya dengar itu. Jangan terlalu suka berdebat. Dulu saya tidak mau dengarkan itu. Tapi lambat laun, hari ke hari, bertambah umur, bertambah juga ilmu, ya semakin merasa menyesal juga rasanya. Ada rasa penyesalan juga rasanya. Maksudnya bukan beli kitabnya, kalau beli kitabnya biar aja, enggak apa-apa. Cuma berdebatnya itu. Nah, ini yang dimaksud ini. Jadi al-munadharah, bertukar ilmu, bertukar argumentasi untuk menampilkan kebenaran. Kita mencari, sama-sama mencari kebenaran. Ini bagus. Model debat yang kedua untuk mendiamkan lawan. Model debat yang ketiga untuk menampilkan otot saja, tidak mau mencari kebenaran. Ditampilkan ini pasti juga tidak mau diterima. Ditampilkan ini lagi argumentasi, tidak mau diterima. Ini namanya mukabarah. Nah, kebanyakan orang itu terjerumus pada mukabarah karena ingin menampilkan pendapatnya yang paling benar dan tidak mau menerima perbedaan. Nah, disitulah kadang kita ini habis usia di situ aja, habis umur di situ aja. Masalah kunut tidak kunut, semuanya ada. Nanti kalau sudah selesai ini ada lagi yang ngomong, itu lagi di debat, habis umur ke situ aja. Akhirnya saya, sudahlah, capek kita kalau begini-gini nih. Begini aja urusan hidup, tidak ada gunanya juga. Yang menambah ilmu pun tidak seberapa juga. Kalau hanya dari debat. Inilah yang ingin dinasehatkan oleh Imam Al-Ghazali. Fadhalika fihi idha'un lil mukhatab. Nah, karena dalam berdebat kusir, itu kan namanya berdebat kusir, hanya untuk menampilkan ilmu saja, menampilkan otot saja, tidak mau menerima kebenaran orang lain. Karena itu termasuk menyakiti orang lain. Wa tajhilun lahu, dan merendahkan. Wa ta'nun fihi, dan menusuk dia. Wa fihi, dulu padahal kawan debat saya dulu, orang yang biasa saya debat itu alumni Madinah. Pokoknya kalau sudah kita masalah tahlil,
Oh, disebutkan ini tidak sesuai dengan hadis Rasulullah. Saya sampaikan, iya. Apakah semua harus dikerjakan oleh Nabi? Apa gunanya usul fikih kalau semua harus ada hadisnya? Apa gunanya kias, ijma, istislah, istishab? Udah, kalau begitu modelnya diam aja lagi sudah. Karena ada sebahagian orang yang memang hanya apa yang tidak ada dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam tidak dalam hadis, sudah tidak boleh. Mana bisa begitu? Terbatas hidup kita. Nabi hanya hidup menjadi Rasul selama 23 tahun. Sedangkan kehidupan kita sekarang tentu berbeda dengan kehidupan Nabi dulu. Masalah yang dihadapi Nabi berbeda dengan masalah yang kita hadapi sekarang. Nah, terus bagaimana Islam? Kalau misalkan semua hanya terbatas pada 23 tahun Nabi menjadi Rasul, terus kehidupan setelah itu bagaimana penyelesaiannya? Ya, kalau kita hanya terbatas pada 23 itu miskin kita, kata Jainuddin MZ. Miskin kita. Pakai beduk enggak boleh. Kenapa beduk enggak boleh? Ada itu, Pak, ada Pak Haji. Pakai beduk itu bid'ah loh. Itu kan budaya, bukan agama itu. Kan enak dulu Wali Songo sekali pukul beduk, bung, satu kampung kedengaran. Oh, masuk sudah waktu sholat ini. Kan enak itu budaya itu. Nah, itu yang seperti itu yang kadang masih kita sayangkan. Tapi sekarang sudah tidak terlalu langsung. Walaupun masih juga habis di umur itu saja, dan itu merugikan kita karena itu hanya menghasilkan dosa baru, yaitu karena kita menyakiti orang lain, kita merendahkan dia, terus kita menyakiti hati dia. Di sisi yang lain, wa fihi tsana'un 'alan nafsi. Di sisi lain, di dalam debat kusir itu kita memuji diri kita, merasa hebat. Aku ini hebat sudah nih. Ya kan? Wa tazkiyatun laha bimazidil fitnah. Bimazidil fitnati. Membersihkan diri kita, membersihkan nafsu kita, maksudnya memuji-muji nafsu kita dengan tambahan kecerdasan, tambah pengcerdas itu. Tapi tambah juga sombongnya. Tambah cerdasnya, tambah juga sombongnya. Bimazidil fitnati wal ilmi, ilmunya bertambah, kecerdasan bertambah, tetapi bertambah pula kesombongannya. Thumma huwa musyawwishun lil aishi. Kemudian debat kusir ini juga mengganggu hidup, tidak tenang hidupnya. Kenapa? Fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dhi. Karena kamu apabila berdebat dengan orang yang tidak ada ilmunya, pasti dia akan membalasmu dengan kata-kata yang menyakitimu. Pasti sudah. Oh, terbawa dalam sholat tuh, Pak. Nanti disebutkan ini. Imam Nawawi Banten menyebutkan, hatta annahu fi salatihi yashtaghilu bimahajjati khasmihi. Bahkan terbawa di dalam sholat, mulutnya baca Al-Fatihah surat pendek, tapi dalam pikirannya yang dibaca, kayak apa ini argumentasinya nih, bagaimana melawannya. Terbawa pikiran. Fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dhik. Kamu tidak pasti, apabila kamu berdebat dengan orang yang tidak berilmu, pasti dia akan meresponnya dengan menyakitimu. Wala tumari haliman illa wa yuqlika wa yahqidu alaik. Dan apabila kamu berdebat dengan orang yang ambisius, ini orang maunya begini nih, kita tidak mau. Kita bilang begini, akhirnya debatlah terjadi. Terjadilah debat. Kalau kita berdebat dengan ambisius, maka itu akan menghasilkan emosi baru dan akan berujung pada hasud dan dengki. Pasti akan berujung pada hasud dan dengki. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Rasulullah telah bersabda, man tarakal mira'a wa huwa mubattilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah
وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang meninggalkan debat kusir dan dia merasa salah, maksudnya saya sudah yakin salah, ada orang yang mengomentari saya tidak mau berdebat dengan dia karena saya sudah mengakui kesalahan saya. Orang yang meninggalkan berdebat sedangkan dia tahu dia salah, maka Allah akan membangunkan dia satu rumah di sekitar surga. Coba berdiam aja, tahu sudah salah, jangan lagi berkeras. Kan sudah tahu salah, jangan berkeras. Orang yang diam dengan kesalahan dan mengakui kesalahannya, tidak mau berdebat, maka keutamaan yang Allah berikan, Allah akan membangunkan rumah dia, rumah untuknya di sekitar surga. Sekitar surga, di sekitarnya, bukan di dalam. وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌ. Dan barang siapa yang meninggalkan debat kusir sedangkan dia dalam posisi yang benar, diam dia, tahu dia bahwa dia benar dan tidak mau berdebat, maka keutamaannya, banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga yang paling tinggi. Tahu dia bahwa dia benar, dia tidak mau berdebat, maka Allah memberikan keutamaan untuk dia, ada rumahnya nanti di surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Tentu ini seperti yang saya sebut di awal, ini kalau misalkan yang dihadapi memang bukan hal yang menyangkut kemaslahatan orang banyak atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang wajib. Kalau misalkan kita diam, sudah tahu kita benar, kita diam, lantas yang ada di hadapan kita ini memang harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan, maka akan terjadi kerusakan yang besar atau menyia-nyiakan sebuah kewajiban, maka tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Di sini disebutkan wa mahallu jawazi tarkil mira'i, dan tempat boleh meninggalkan debat tadi, idza, apabila. Posisinya kapan? Konteksnya kapan? Idza, apabila, lam yalzam ala dhalik dhaya'ul haqqil wajib, apabila tidak menghilangkan hak orang lain atau hak yang wajib hukumnya. Wa dhuhuril mafsadati, dan kalau dengan diamnya kita tidak akan muncul kerusakan yang lain. Nah, itu adalah keutamaan bagi orang yang tidak mau berdebat. Wala yang bagi, dan tidak semestinya, an yakhda'aka syaitan, dan tidak semestinya setan menipumu, wa yaqula laka, dan berucap membisikimu, adhhiril haqqo wala tudahin, tampilkan kebenaran, jangan lemah, ayo sampaikan. Padahal yang mau disampaikan pun juga, kalaupun tidak disampaikan juga tidak ada kerusakan yang lain, tidak menghilangkan kewajiban yang lain, tidak ada hak orang lain. Jangan kamu mau tertipu oleh bisikan setan yang memerintahkanmu untuk menampilkan keburukan, untuk menampilkan kebenaran. Maaf, untuk menampilkan kebenaran. Fa inna syaitana abadan, karena setan itu selama-lamanya yastajirrul hamqa ila syarri fi ma'radil khairi. Wah, ini bagus ini. Ini nasihat beliau yang bagus. Karena setan itu selama-lamanya akan menarik orang bodoh untuk berbuat keburukan dalam bungkus kebaikan. Bagus nih. Jadikan status Facebook. Setan akan selalu menarik kita, menarik orang yang bodoh untuk melakukan keburukan dengan bungkus yang baik. Fala takun duhkatan, duhakatan, maka janganlah kamu menjadi bahan lelucon, lisyaitani, untuk setan, fayaskharu minka, sehingga dia mampu menundukkanmu. Fa idharul haqqi hasanun,
karena menampilkan kebenaran itu perkara yang baik. Ma'aman yaqbaluhu minka, kalau lawannya mau menerima. Menampilkan kebaikan itu bagus untuk orang yang mau menerima. Kalau tidak mau menerima, tidak usah. Percuma saja berdebat, percuma saja berdiskusi, percuma saja kita menampilkan kebenaran. Karena kalau orang tidak mau menerima kebenaran, apalagi kalau sudah sombong, hanya akan menguras tenaga saja. Lau sakata man la yadri, dalam ungkapan yang lain Imam Al-Ghazali pernah berkata, lau sakata man la yadri laqallal khilafu bainan nas. Andai saja orang yang tidak faham itu mau diam, maka akan sedikit perbedaan, pertentangan di antara manusia. Andai saja orang yang tidak punya ilmu itu mau diam, maka akan sedikit perbedaan di antara masyarakat, di antara manusia. Yang jadi masalah sekarang itu kan, yang tidak faham agama juga bicara agama, yang tidak faham, yang tidak faham pemerintahan berbicara juga pemerintahan. Pernah suatu saat ada kita takuni yang waktumu masalah ribut-ributnya omnibus law. Jadi ada anak-anak muda tuh demo, maka di chatting kita, Pak, kami mohon izin kelas Bapak, jam-jam mengajar Bapak ini kami tidak masuk karena kami ingin memperjuangkan kebenaran. Wah, saya bilang, apa kebenaran, apa yang mau diperjuangkan? Ini Pak, masalahanmu nih, masalah omnibus law. Oh, saya bilang, oke, tidak ada. Sekarang saya tanya, omnibus law apa? Masalah apa? Saya tidak tahu Pak, hanya ikut-ikut aja. Aduh, saya bilang, kritisnya mana coba? Jadi, orang ikut ke hulu, ikut ke hulu. Orang ikut ke hilir, ikut. Apa, enggak tahu juga aku, umpat aja. Nah, saya enggak mau yang begitu-gitu itu. Jangan. Kita ini kan harus, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang sebuah berita yang masih diragukan kebenarannya, maka cross check. Tanya dulu. Anda mau debat tuh apa duduk permasalahannya dulu. Nah, gitu. Jangan tahu-tahu udah panjang kisah. Ini apa gerang masalahnya nih? Enggak tahu juga aku. Udah laku kalau begitu. Jadi diajarkan kita kritis apa duduk permasalahannya dulu. Yang dibahas masalah apa? Oh, masalah mengirimkan pahala untuk orang yang sudah meninggal. Oke. Sekarang ada permasalahan yang berbeda, mengirimkan doa untuk orang yang sudah meninggal, mengirimkan sedekah untuk orang yang sudah meninggal, itu tidak masuk dalam pembahasan. Kalau yang dibahas bacaan Al-Quran yang lain daripada sedekah dan doa, itu yang akan kita bahas. Karena kalau masalah doa yang dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal, sedekah yang dikirimkan untuk orang yang sudah meninggal, sepakat empat mazhab. Adapun yang masalah ketiga ini, masalah tentang bacaan Al-Quran dan lain-lain atau amal soleh yang lain, ya sebetulnya empat mazhab sepakat sudah. Cuma orang sekarang ini masih banyak mengutip pendapat Imam Ibnu Katsir yang menyebut bahwa Imam Syafi'i menyebut tidak sampai pahalanya. Itu yang mau kita bahas. Nah, itu namanya mengerti dengan duduk permasalahan, deskriptif namanya. Tahu kita, oh duduknya ini apa nih, permasalahannya nih, oh masalah ini. Atau misalkan di luar masalah keilmuan, masalah-masalah sosial misalkan, ada orang bertengkar, maka kita dudukkan, itu juga disebut debat namanya. Ada orang bertengkar, atau suami istri bertengkar misalkan, ini masalahnya apa ini? Kan dalam, kalau di pengadilan agama itu ada namanya mediasi. Datangkan suaminya, suruh cerita, apa Pak masalahnya Pak? Datangkan istrinya, suruh cerita. Di tempat yang berbeda nanti atau di tempat yang sama, suaminya tidak ada, sudah diwawancara. Sekarang perempuannya lagi yang istri lagi. Apa masalahnya? Oke, sekarang dikumpulkan. Apa masalahnya sekarang?
Jadi masalahnya begini, 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 begini. Kalau sudah, sudah. Kalau kita mengetahui duduk permasalahan, maka akan lebih mudah kita menyelesaikan sebuah masalah. Jadi bukan hanya dalam masalah keilmuan, bukan hanya dalam masalah isu-isu keagamaan yang dimaksud Imam Al-Ghazali, tapi juga masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku sosial kita. Kalau berkelahi, bersahut-sahutan, itu debat namanya. Bersilat lidah, bersilat lidah. Nah, itu kan banyak sekarang, apalagi acara-acara itu malah diakomodir sekarang di TV-TV itu. Di TV One ada juga debat capres, debat pilgub, debat cagub, kemudian cabub dan lain sebagainya, itu debat juga. Cuma ya itu tadi, sedikit kita mundur lebih jauh, ada tiga tadi. Kalau misalkan hanya untuk menampilkan otot saja, percuma. Orang juga bisa menilai yang bagus yang mana, yang tidak baik yang mana. Tapi kalau misalkan kita ingin bertarung argumentasi, berarti masuknya tadi pada mujadalah. Tidak ada juga baiknya di sini. Yang lebih bagus munadzarah, sama-sama kita menggali informasi, bentuknya berdebat. Nah, jangan kamu, kata beliau, jangan kamu tertipu dengan setan, karena setan itu tidak akan pernah libur untuk menarik orang-orang bodoh ke dalam keburukan, dalam panggung kebaikan. Ma'rad al-khair. Ma'rad itu panggung, panggung kebaikan. Fala takun duhakatan, maka janganlah kamu menjadi bahan lelucon lisyaitani, bagi setan. Fayaskharu minka, habis waktunya. Tapi saya kah? Oleh. Tapi saya. Fa idharul haqqi hasanun ma'a man yaqbaluhu, menampilkan kebenaran itu baik. Enggak ada yang buruk, Pak. Menampilkan kebaikan itu baik untuk orang yang mau menerimanya darimu. Nah, bagaimana caranya agar bisa bagus jika ingin menampilkan kebaikan? Wadhalika, menampilkan yang baik itu, bi tariqin nasihati fil khafiyyah, dengan cara menasehatinya empat mata. Dengan cara menasehatinya empat mata, la bi tariqin mumarah, tidak dengan cara berdebat. Nah, itu positifnya. Jadi kalau kita mau menampilkan, kalau betul murni keinginan kita untuk menampilkan kebenaran, maka sampaikan dengan cara nasihat yang baik, tidak terang-terangan. Tapi kalau mau lewat diskusi juga tidak salah, karena tidak selamanya berdiskusi, berdebat itu buruk. Walin nasihati sifatun wa hay'atun wa yahtaju fiha ila talattufin wa illa sarat fadihatan. Nah, nasihat lagi yang penting. Kalau kita mau benar-benar menampilkan kebaikan dengan cara menasehatinya secara empat mata, ada cara nasehat itu. Nasehat itu memiliki cara teknis seni sendiri. Ada seninya sendiri. Yang diperlukan dalam nasehat adalah berlemah lembut. Lemah lembut. Jangan keras-keras. Artinya mazhabnya beliau ini mazhab pelan-pelan aja. Idharul haq, amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar bukan dengan kemungkaran, nahi mungkar dengan kema'rufan juga. Jangan kemudian nahi mungkar dengan kemungkaran. Jangan disuruh orang untuk ikut dia. Oh, kita harus perjuangkan kebenaran ini, tapi dengan cara memprovokasi orang lain. Memprovokasi orang lain agar ini bisa kita perjuangkan. Bukan begitu caranya, tapi dengan cara yang baik. Itu ya, dengan cara yang baik. Nah, ada pulang kisah, tapi waktunya sudah habis. Ayah sudah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali lanjutkan tentang seni memberi nasihat. Yang menjadi kelanjutan dari materi tentang dosa mulut, yaitu berdebat kusir. Mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi bahan evaluasi kita,
sehingga ibadah kita pun semakin meningkat dan membaik. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada pertanyaan kah? Tidak ada pertanyaan? Pertanyaan? Wah, sudah assalamualaikum. Ada pertanyaan ternyata. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita misalnya berdebat dengan antara agama, apakah ini juga baik kita lakukan? Misalnya kita lihat kita antara katakanlah antara Islam dan Kristen, apakah juga hal demikian bisa dikatakan baik dalam hal ini? Kemudian kalau dikatakan baik, masuk di mana kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk debat di sini, Pak Haji, memang tidak terkhusus pada Muslim saja, kepada non-Muslim pun sama. Sehingga kalau kita ingin menyampaikan kebenaran dengan cara berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Berdebatlah dengan cara yang baik, karena ini masuk juga dalam materi etika dakwah sebetulnya. Masuk juga dengan etika dakwah, bukan hanya semata-mata etika berhukum. Kalau menurut hukum, saya orang Islam merasa benar. Tapi etika dakwah menyampaikan kebenaran Islam itu ada caranya juga. Nah, caranya tadi ya seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali tadi. Kita ajak, kalau kita mau mengajak dia untuk berdebat, maka apa yang mau kita cari di sana? Nah, artinya ini tidak hanya terbatas pada orang-orang Muslim saja, tapi juga kepada orang-orang non-Muslim. Sehingga mengajak menampilkan kebenaran Islam kepada orang-orang non-Muslim itu caranya juga atau tempatnya ada, caranya juga ada. Jangan kemudian ini menjadi ajang untuk saling menyalahkan. Itu yang saya kira rentan kalau kita berdebat antar agama. Saya pribadi, Pak, ada channel YouTube pendeta namanya Dr. Bambang Nursena. Itu biasa saya nonton itu. Itu saya biasa tonton itu. Kalau saya sarankan untuk tingkat pemula mungkin jangan dulu. Bahaya. Karena beliau itu menampilkan fakta ilmiahnya lengkap. Kita selalu orang Islam membahas tentang Injil Barnabas, sedangkan orang Kristen sendiri tidak mengakui Injil Barnabas itu. Faktanya ini penelitian anunya, filologinya, penelitian manuskripnya ini. Orang Kristen pun, orang-orang non-Muslim, Kristen secara khusus, mereka juga punya kajian-kajian yang sebetulnya sama dengan orang Islam. Tapi terkadang kita hanya mendengarkan dari satu pihak. Memang keuntungannya bertambah keimanan kita. Tapi kalau hanya sekedar bertambah keimanan kita dengan menyalahkan orang lain, salah juga rasanya. Artinya berdebat ini tidak hanya adab untuk berdebat, etika berdebat itu tidak hanya kepada orang Muslim saja, tapi juga kepada non-Muslim. Dan kita lihat tadi, kalau kita memang mau berdebat dengan orang non-Muslim, lihat, kita mau munadharahkan, mencari kebenaran, atau kita mau, tapi tentu kalau kebenaran bukan berarti kemudian, oh benar nih, saya masuk ke sana aja, enggak. Kita punya iman itu dogma, itu enggak bisa dianut. Artinya pilar terakhir sudah itu. Saya menonton pendeta itu, Bambang Nursena itu, wah ini kalau enggak kuat-kuat iman ini bisa masuk kita ini. Iya, buka aja di YouTube itu, Bambang Nursena itu, dan beliau sangat ilmiah sekali, sampai penelitian manuskrip, dan memang banyak yang dikomentari itu adalah mereka-mereka yang suka mendiskusikan masalah keagamaan tapi dengan konsep sendiri. Kita tidak bisa menilai agama orang dengan konsep Islam. Kenapa orang Kristen tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi? Karena konsep nabinya berbeda mereka dengan kita. Tidak bisa. Konsep ketuhanan, kenapa Tuhan mereka tiga, Tuhan kita satu? Ya karena memang konsep ketuhanan mereka berbeda dengan kita. Tidak bisa disamakan, tidak bisa dipaksakan. Artinya sama, tidak hanya kepada Muslim, tapi juga kepada orang lain yang di luar Muslim. Barangkali itu, Pak. Yeah.
Oke, sudah. Panjang nih, mana panjang. Ada yang ajan ke sini, aku ajan. Sini aku ajan. Lambat ajan, aku yang ajan. Mic-nya, Pak. Mic.